Assalamualaikum, kemanaan? Pagi ini Ucu ada kerjaan dikit, yaitu memotong atau memindahkan cangkokan pohon tin Ucu ya. Ntar matikan airnya dulu. Oke, kita matikan. Nah, ini pohon tinnya. Ini yang sudah Ucu cangkok ya. Sudah dua ini. Tiga, yang ini belum lagi. Biarkan aja ini, cuma ini udah terlalu lama yang ini. Ini kita potong dari sini lah nanti. Potong di sini dan di sini. Oke, ini udah Ucu siapkan media tanamnya. Pindahkan ke polybag aja. Ini tanah kompos biasa ya. Kemudian ini Ucu campur dengan daun bambu ya. Oke, kita potong ya. Oke, kita potong yang atas dulu. Ya. Kita potong. Buang dulu daunnya, jangan terlalu banyak. Kita buat lubangnya.
ini ada lagi. Satu lagi ya yang ini. Ini yang kedua ya. Maaf ya kemanaan, ini rumah di pinggir jalan, jadi lewat kendaraan mungkin suaranya terganggu. Yang ini tuh biarkan aja lah, ini belum apa, ini baru belum keluar lagi akarnya. Ini kemarin yang ini apa tuh salah urutannya nih. Harusnya dari atas dulu ya kan, baru ke bawah. Ya nggak apa-apa lah, ini biarkan di sini dulu ya, karena ada banyak. Yang bawah udah ucu campur dengan apa tadi ya, daun bambu dan akar-akar bambu yang sudah lapuk. Oke, padatkan dikit biar nggak goyang. Oke. Ini pun bukan gunting tanaman ya. Ini gunting untuk baja ringan. Ya. Jadi kemanaan ucu bukannya pro ya. Sekedar aja nih, sekedar hobi aja. Jadi ini hanya sekedar hobi. Ya, mungkin banyak kesalahan di mana-mana. Lucu, maaf lah. Oke lah, kemanaan mungkin di sini aja, sampai di sini aja video ucu. Nah, inilah tanaman buah tin ucu. Ini kemarin itu bibitnya beli ya,
Kemudian ucu cangkok lagi, ini udah satu berhasil. Ini sudah dicangkok udah 1 bulan lebih ya. Nah, kemudian ini lagi ya. Tadi yang barusan kita kerjain. Ya. Mudah-mudahan tumbuh, doakanlah ya. Doakan supaya tanaman ucu ini tumbuh dengan baik. Ini lagi nanti berikutnya di sini. Sini bisa di sini nanti. Ya. Sementara ini nanti mudah-mudahan cepat tumbuh ya ini. Dari sini ini banyak tumbuh. Ada 2 lagi nanti ya, bakalan kita cangkok lagi nanti. Oke, demikian aja video ucu pagi ini. Ucu mohon maaf banyak-banyak atas begitu banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.